Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan jasa pengaspalan, cor beton dan lain-lain. Di siang menjelang sore ini lagi beraktivitas menurunkan paving block dari mobil engkel. Paving block ini ketebalan 8 cm, mutu K350. Sekarang lagi diturunkan dulu, nanti akan dipasangkan buat pinggiran pabrik. Jasa pengaspalan, cor beton dan lain-lain selalu mengutamakan kualitas demi kepuasan konsumen dengan tenaga kerja yang ahli dan profesional serta dibantu dengan mandor yang sudah berpengalaman. Dengan kerja penuh tanggung jawab, kami selalu berusaha menjaga kualitas untuk memberikan hasil yang terbaik. Karena kepercayaan Anda adalah suatu tanggung jawab kami. Pengerjaan dikerjakan dengan tenaga ahli berpengalaman, tidak disubkontrak. Harga terbaik dan sesuai budget, mengutamakan kualitas. Budget dan kualitas itu nomor satu. Karena pekerjaan itu gimana budget. Video-video yang telah kami upload itulah pekerjaan asli pekerjaan kami. Demi membangun kepercayaan pelanggan dan menjalin kerjasama yang baik, saling menguntungkan dan berkelanjutan, kami selalu menjaga kualitas pekerjaan dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan pelanggan dan selalu menerima saran dan kritik dari pelanggan demi kemajuan perusahaan kami. Kepercayaan dan kepuasan Anda adalah tujuan dan motivasi dalam bekerja. Karena kepercayaan Anda adalah suatu tanggung jawab kami. Paving block ini dengan ketebalan 8 cm dengan mutu K350 yang nantinya akan dipasangkan buat trotoar pinggir pabrik buat pejalan kaki. Biar di area pabrik ini ketika sudah selesai nantinya kendaraan mobil yang membawa kayu itu tidak mengganggu orang-orang yang akan lewat. Karena orang-orang yang bekerja nanti dikhususkan buat jalannya untuk melewati pasangan paving block yang nantinya akan dipasangkan oleh kita. Jalan kaki khusus. Ya, semoga bermanfaat dengan adanya video-video karya kami. Buat para pekerja keras, semoga dipermudahkan jalan usahanya dan dipermudahkan jalan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga sukses dan semoga diberi kesehatan. Nah, caranya seperti ini, menurunkan paving block dari mobil engkel. Cukup dengan satu orang, cukup cepat juga karena sudah terbiasa menurunkan paving block ini. Semoga bermanfaat dengan adanya video-video yang telah kami upload. Karena jasa pengaspalan, cor beton dan lain-lain selalu melayani pekerjaan dari mulai pengaspalan aspal hot mix manual, pengaspalan aspal hot mix pakai alat finisher, pengecoran rigid cor beton, pemasangan paving block,
dari mulai sarurannya, pemasangan unit, pemasangan batu kali, pondasi senderan, pemasangan bronjong, cat marka dan cat epoksi. Pokoknya yang bersangkutan dengan proyek, insya Allah kami akan menjawabnya. Jangan sungkan untuk bertanya, karena jasa pengaspalan cor beton dan lain-lain selalu melayani upah kerja atau borong sama bahan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, seperti ini hasilnya yang telah diturunkan oleh si bapak dari mobil engkel. Tapping block ini dibagi dua, di ujung satu dan di ujung sebelah sini satu, biar tidak mengganggu jalan buat masuk kendaraan mobil yang membawa barang-barang. Cara menurunkan tapping block di mobil dari mobil engkel seperti ini luar biasa. Pokoknya jangan dikasih kendor, semangat terus. Semoga bermanfaat dengan adanya video-video karya kami. Mohon maaf bila mana ada perkataan kami kurang enak untuk didengar, mohon dimaafkan. Oke, mungkin untuk di siang menjelang sore ini kami memperlihatkan yang lagi menurunkan tapping block dari mobil engkel. Tapping 8 cm seperti ini, semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.